Demikian susunan pemain yang akan berlaga pada sore hari ini. Antara kesebelasan Unggul FC Sepamir Banjarnegara lalu saja melaksanakan doa bersama tentunya untuk kemenangan dan keselamatan. Sekali lagi, bola putri Simbar Jaya Cup di Desa Kalurip tahun 2022. Bercelana biru dan berkaos kaki hitam Unggul FC dari Sepamir Banjarnegara. Adapun dari Krasak Wana Wonosobo atau GMM Kartini memakai kostum berwarna putih berstrip kuning, bercelana biru berstrip kuning dan berkaos kaki. Puskesmas yang sudah berada di tengah melaksanakan open pertandingan pada siang. Sekali lagi peluit panjang terdengar di antara kita, bertanda pertandingan yang kedua antara GMM Kartini Wonosobo melawan rivalnya kesebelasan Unggul FC Sepamir. Sementara bola dikuasai oleh kesebelasan daripada GMM Kartini, sundul-sundulan dihalau saja ke depan. Siapa yang dituju satu dari pemain, namun lagi-lagi terpatahkan oleh pemain belakang daripada Unggul FC. Serangan dari kesebelasan daripada Unggul FC, 1-2 Honangan Ikhtiar, namun berhasil mengalami satu pemain. Namun dihalau saja ke tengah, namun apa yang terjadi belakang daripada Unggul FC, pengamanan atau pagar betis. Ancang-ancang dia lawan ke tidak, maka langsung ke depan sekawah. Namun disandal saja oleh pemain belakang daripada KMKM ini. Dihalus saja tembak ke depan. Para supporter sedang memberikan semangat bagi para pemainnya. Sudah sekitar 1.000 pengunjung yang berada di lapangan ini. Rupanya sambil memeluk erat dengan manisnya bola oleh penjaga gawang daripada KMKM Kartini, saudara-saudari Eva. Lakukan sudah sandopnya atau pemain back tengah dari Zulfi rupa-rupanya. Awal wasat datar saja dapatnya bola, namun rupa-rupanya masih berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang daripada Unggul FC saudari Bagus. Tinggi datangnya bola, namun berhasil dipatahkan oleh pemain daripada di sini. Lemparan terus melalui lusur sebelah kiri. Siapa yang dituju? Nomor 10. Cacang dia akan sudah datangnya bola, namun dihalau saja oleh pemain. Laguan sudah masih terjadi gol di sana, namun berhasil datang 1-2 pemain. Lagi-lagi, namun salah umpan rupa-rupanya dari Unggul FC ini. Datang satu pemain, umpan melebar melalui sayap kanan, namun dihadang saja oleh pemain daripada Unggul FC. Dihalau saja, namun rupa-rupanya masih berhasil diselamatkan oleh Sobo. Rupanya dikuasai oleh kesebelasan daripada GMM. Umpan melebar, siapa yang dituju? Masih rupa-rupanya, namun salah umpan dia. Odadik dia, pendek saja. Umpan menengah, namun masih ada saudara Risma ini. Odadik dia, namun diganjal saja oleh pemain dari. Namun salah umpan dia. Serangan balik untuk kesebelasan daripada Unggul FC. Masih berhasil menyelamatkan satu jadi pemain di sana. Masih terjadi kejar-kejar bola. Namun rupa-rupanya. Tembakan penjuru, lawan sudah umpan pendek saja. Masih di timbang bangga, diberi bayang ini 1-2. Tembak langsung ke depan sana. Masih berhasil di heading, disekop oleh pemain belakang daripada KMM ini. Masih terjadi perebutan bola di sana. Masih ada dia dari Unggul FC, tembak saja ke tengah. Namun dan masih KMM masih oleh pemain daripada KMM ini. Wonosobo ini tembak saja ke tengah. Siapa yang dituju? Ada Risma rupa-rupanya di sana. Rupa-rupanya umpan terobos. Umpan terobos, siapa yang dituju? Nomor punggung 5. Nomor punggung 5 lapangan. Lagi-lagi ada masih ada Risma. Gigire Kang Jati menangani. Masih dikuasai oleh kesebelasan daripada GMM Wonosobo. Serangan balik untuk kesebelasan GMM masih terjadi. Dihalau saja oleh dipatahkan oleh pemain belakang daripada Unggul FC. Masih terjadi kejar-kejar bola. Diberitahukan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa untuk besok sore juga ada 4 pertandingan. Dan dihadirkan para penari sambal gosrek dari PKK Kalurip. Sekaligus tarian dari kader-kader kesehatan
besok di sela-sela pertandingan akan menghibur Bapak Ibu semua dengan tarian Bumeri. Sementara Wonosobo ini, namun upaya silakan balik untuk kesebelasan daripada Ambul FC. Dipatahkan oleh pemain belakang daripada GMM ini, masih ada Risma. Masih Risma, dibanyak-banyak satu pemain daripada Ambul lapangan. Lemparan dalam atau tembakan terjurusan. Lawan sudah, tembak saja ke tengah, namun berhasil dihalau saja. Masih siapa yang dituju, rupa-rupanya, namun belum berhasil dihalau oleh satu pemain depan daripada Ambul FC. Masih ada yang dia, satu Dono Perbunggu 6 yang baru masuk, saudara Lina, bekerja sama dengan saudara yang di sana. Nomor punggung 4, pemain belakang daripada Ambul FC, saudara Elis ini, masih lagi-lagi nomor punggung 11, saudara Wiwit. Masih Wiwit, otak adik dia, menerobos pada pemain depan yang dituju. Dibayang-bayangi dua pemain daripada bola daripada GMM ini. Terjadi perebutan bola, umpan melebar, nomor punggung 20 yang dituju. Masih lagi Elis ini, dibayang-bayangi satu pemain daripada Ambul FC. Serangan balik untuk kesebelasan daripada GMM, namun belum berhasil menjebol pertahanan daripada Ambul FC. Masih ada yang diam, rupanya daripada GMM ini. Masih ada yang diam, siapa yang dituju? Rupanya satu pemain yang di sana, masih sendirian. Pemain yang baru masuk ke sana Lina ini lagi-lagi datang nomor punggung 2, saudara Alfa datang bantu dalam kesalahan atau kekurangan kami panitia belum bisa memberikan yang terbaik untuk para atlet atau pemain dari yang mengikuti turnamen ini. Bola di kawasan kesebelasan di area Bandung FC ini. Wah, rupa-rupanya pemain tengah terjadi perebutan bola di sana. Nomor punggung 10, siapa yang dituju? Umpan melebar, rupa-rupanya. Rupa-rupanya terjadi offside. Berhasil jebakan pemain belakang daripada GMF ini. Mengakibatkan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari kiri luar daripada GMM. Masih terjadi perebutan daripada Bandung FC. Mengakibatkan tembakan bebas saja untuk kesebelasan GMM Wonosobo. Menunggu datangnya pola lawan untuk datang untuk tegak. Asal-asal dia, tembak masuk ke depan. Bukan salah. Gawang yang ke-8 ini masih tengah. Rupa-rupanya salah atrap. Pemain belakang yang depan daripada GMM ini masih terjadi kejar-kejar bola di sana. Masih terjadi kejar-kejar. Ibanyak-banyak satu dan tiga pemain daripada kelompok FC. Udah adik dia. Sama itu saja. Oda Adikya dibayangin satu tiga pemain di sana, diganjal oleh pemain belakang daripada GMM Wonosobo. Bebas saja ke depan. Lagi datangnya bola. Lagi-lagi serangan balik untuk kesebelasan dari pemain yang kecimpung ini. Datang pemain daripada GMM. Oda Adikya namun dipatahkan saja. Rupa-rupanya kulit sudah bergulir meninggalkan lapangan. Lepas jadi kejar-kejar bola di sana. Rupa-rupanya dengan mesranya diselamatkan oleh penjaga gawang dan Eva. Lagi-lagi, Ambul FC masih mulai saudari kerjasama dari kedua pemain ini. Dibayang-bayangi dua pemain daripada GMM.